kita kali ini. Ada kantong kosong. Kosong. Kosong kan? Ya. Sekarang kita ambil video unboxing versi saya. Video unboxing versi saya sendiri. Oke, satu lagi. Oke. Kali ini ada berapa alat? Pertama ini. Ini adalah sebuah alat canggih. Berbentuk seperti pasta gigi dengan tulisan Mandarin dan bahasa Inggris wall mending tinment. Ada gambar tembok retak. Ini adalah alat untuk menambal tembok yang retak atau tembok yang rusak. Jadi seperti kelihatan bagus lagi. Oke. Oke. Saya beli dua. Oke. Jadi caranya itu, ini kita buka, diputar, dengan cara diputar. Ini kita oles di sini, oles, terus kita tambal di bagian tembok yang pecah atau retak atau tembok yang rusak. Kita oles-oles, langsung dia menutup dengan sempurna, seperti tembok baru lagi. Oke, gitu caranya. Nanti kita coba ya. Kita unboxing barang yang lain dulu. Oke, terus singkirkan dulu. Barang berikutnya adalah ini. Ini adalah sebuah benda yang menurut saya canggih juga. Ya, tinggal sobek aja. Oke, barang seperti ini. Nah, tidak dikasih kotaknya, cuma berupa begini aja. Ada notanya. Oke. Ternyata kotaknya dipisahin, ini kotaknya. Jadi alat ini atau obat ini dia berupa seperti koyo yang ditempel di kaki, di telapak kaki, namanya kinoki. Oke. Alat ini bisa menyerap racun dari kaki, jadi pakainya sebelum tidur, ditempel di telapak kaki, nanti racun-racun akan diserap ke benda ini, kemudian badan kita akan seperti segar kembali. Nanti kita coba, kita skip dulu, kita ke alat berikutnya atau benda berikutnya. Nah, ini dia. Apakah ini? Kita buka aja. Saya membuka tanpa pisau ya, saya menggunakan tangan kosong. Oke. Oke.
ternyata agak susah ya. Kebetulan disini ada alat yang tajam, saya buka. Oke, saya buka. Terbuka. Ini kita singkirkan dulu. Ini dia barangnya. Kotaknya kita buka ya. Oke. Barang apakah ini? Jadi ini adalah sebuah lakban isolasi. Ini dia isolasi Nano Magic Double Tap. Nano Magic Double Tap, mereknya brand Face Print. Ini adalah alat canggih double tap yang bisa menahan bobot hingga 2 kg. Jadi misalkan CCTV bagian alasnya itu saya tempel ini, terus kita tempel di dinding yang bersih, jangan di dinding yang agak kotor. Kita tempel setelah bersihkan temboknya dulu, atau di tempat yang datar kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran apapun, kemudian kita tempel ini. Sisi yang satunya kita tempel di CCTV-nya bagian bawahnya, terus yang sisinya lagi, bagian satunya lagi kita tempel ke bagian yang datar atau berupa tembok, tempel di tembok. Ya begitu saja. Oke, nanti kita coba aja. Sekian dan terima kasih.